Saat ini kita menyusuri jalan menuju Sekar Langit dengan pemandangan yang sangat asri sekali. Dapat kita lihat di sini jalan-jalan yang berkelok dan sangat bagus. Jalannya sangat sejuk disertai udara. Pemandangan gunung-gunung kanan kiri. Wah, ini di mana, Dap? Ini apik banget tuh, Bang. Ini yang namanya Sekar Langit, Dap. Hah? Iki lho. Ora, yo ono pinggir jalan iki. Jalane apik banget lho, yo ono munggah itu. Wah, dapat kita. Pinggir jalan iki kok ya, dapat kita saksikan pemandangannya ya, sangat. Ya, kita menuju sana. Sangat baik sekali. Jalan sangat halus. Kita laporkan dari Sekar Langit, jalan yang sangat bagus. Ini pemandangan tidak kalah dengan Dewi Sri. Ya, Dewi Sri malah mau terangke nu. Dewi Sri kok melihat tengkur mulu, siapa itu? Oh, Dewi Sri salah satu. Adalah wisata di daerah Batu Malang. Itu namanya Dewi Sri. Ini ada kembang yang sangat bagus sekali nih. Mana, ini nih, waduh, merah menyala. Kita nikmati dulu perjalanan. Ini tim pemantau arus mudik sedang menikmati perjalanan yang biasanya tidak dapat kita temui ini. Lagi Pak Gerunung, kita sudah sampai Pak Gerunung, salah satu kota di antara Sekar Langit dan Gopeng. Kota di tengah desa, tapi sip. Kita sama goblok, sudah mulai kelaparan, jadi tuh, dapat kita sambil lagi. Di perbukitan yang sangat asli. Tahu bupatnya ini kita tangkap ya, Pak? Tapi nggak ada orang ini. Asalkan kita lapar. Dapat kita saksikan, pemandangannya sangat asli. Nggak tahu itu daerah mana. Tadi mana, Dap? Ke Pak Gerunung. Pak Gerunung, ini tadi jalan yang kita saksikan. Itu pemukiman atau enggak tahu itu daerah berlokalisasi atau mana itu. Baik. Nah, tanaman juga subur. Ini bukit apa ya, Dap? Ini kan subur. Ini ya, ya. Apa itu? Adong, Pak, ya? Duduk, ya? Serah ngerti itu. Adong sih, kayak adong-adong, kayak. Ini duduk, ya? Orang ngerti, ya? Adong sih, kuy. Dapat kita saksikan kanan-kiri gunungan yang sangat indah. Mungkin nanti dapat kita schedulekan untuk perjalanan berikutnya. Wah, jalan berkelok. Yes, kita saksikan nih. Yes. Kono banyak. Dan nih, wah, jalannya tidak kalah dengan Dewi Sri yang ada di Malang, suatu objek wisata di sangat terkenal di Malang. Waduh, aku lagi nyuting nanti bingung gitu. Ini bening banget, Ustaz. Iya, apa yang terakhir ini? Oh, wes itu bebatuan salah satu di anak sungai di Pulau. Kali lo, yang jadi kali lo. Bukan foto. Wes ini pilotnya kelaparan ini sama kopilotnya ini. Wah, ini tidak mabuk. Karena tidak mabuk ya. Laparnya lapar mabuk ini sekarang ini. Wah, ini Pemandangan. Ini Bar Gebos. Wala. Tuh pemandangannya, gunungnya itu. Wes. Wetane kan. Ini paling ora 5 menit kita view-nya kita ambil dari turunan dari Kopeng. Wes sikat wae, Pan. Rasa santai, Pan. Sikat wae, Pan. Sikat wae, sikat wae. Wes kuwi dipo. Kok pilot karo pilote. Sementara rekaman kita hentikan karena view-nya sudah kurang begitu bagus.